Nah, Kak Irfan tuh hari ini senang kenapa? Karena kayak misal tadi Miftah, Kak Irfan kan ketemu sama uminya terus. Terus tiba-tiba hari ini ada ayahnya. Kalau Aulia, kan aku ketemu sama Pak Ali Mutuain terus. Kalau Mama datang hari ini? Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Pernah terbayang gak Mama? Anak Mama ini yang tinggal jauh di Demak sana, tengah-tengah sawah, bisa tampil di sini menjadi salah satu dari tiga terbaik Hafiz Insya 2015. Alhamdulillah. Tidak terbayang sebelumnya Mama? Enggak bisa bayang kalau anakku bisa sampai ke tiga besar. Di sini, sini. Mama kayaknya mau dipeluk sama Aulia nih. Soleha sekali ya, peluk mamanya. Mama bangga pasti punya anak sesoleha Aulia ya. Aulia, kamu hebat. Kamu anak petani luar biasa dari Demak. Terima kasih Mama telah akhirnya hadir di sini. Boleh tepuk tangan untuk Aulia dan mamanya. Dan juga pemirsa, saya bersama ini di tengah-tengah para orang tua dari seluruh peserta Hafiz Indonesia 2015. Mereka soleh-soleha, mereka orang tua hebat. Dari merekalah hadir para inspirator dan motivator kita semua. Dari kecil sudah bisa menginspirasi anak-anak lain untuk menghafal Al-Quran. Boleh tepuk tangan untuk para orang tua yang hadir di sini. Ayo, Aulia sini lagi. Aulia senang ya ketemu Mama juga, udah hampir sebulan gak ketemu ya. Akhirnya hadir Mama kesini. Yaudah kalau gitu Aulia boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia dari Demak.